Halo, Mister. Halo, halo. How are you? Baik. Baik. Oh, pinter bahasa Inggris. Nah, kita kawan lagi bahasa Inggris. Ayo, saya bahasa Inggris. Luar biasa ini, Bapak ini. Luar biasa. Luar biasa. Keren, keren. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Bajurut Vlog. Teman-teman ya, sebelum kita naik kapal ferinya, ini sekarang sudah ada ini ya, nggak usah di pelabuhannya, beli tiketnya online teman-teman ya. Ini sepanjang jalan mau ke Pelabuhan Gilimanuk, banyak outlet-outlet ini ya untuk tiket online. Sudah pak? Tahu aja, sebentar ya. Jadi cukup menyediakan ini teman-teman ya, KTP saja ya. Oke teman-teman, kita bayar ya 35.000 ya. Kita sudah menyiapkan KTP-nya, nanti dikasih karena ini bariannya bersama dengan KTP-nya dan ini ya struk jualan tiketnya. Oke, terima kasih pak ya. Oke teman-teman, ini Mas Badrut sekarang sudah berada di kawasan Pelabuhan Gilimanuk teman-teman ya. Ini adalah situasi jalan raya terkini ya, menuju ke Gilimanuk. Ini tampak lengang karena ya mungkin nggak pas ini ya. Biasanya malam kalau nggak. Malam itu ramai sekali. Oke, nanti kita masuk ini ya. Tadi kita break dulu ya. Bakso dulu. Kita sudah lalu perjalanan dari pasar tadi. Cukup lumayan juga ya. 2 jam terguncang-guncang di atas sadel motor ini. Lumayan dengan membawa atributnya. Mulai ke scrope nyodoki wong. Oke. Teman-teman, kita sudah berada di jalan mau di mana ini? Di sebelah kiri jalan ini banyak sekali outlet-outlet untuk penjualan tiket-tiket online ya, khususnya untuk ini ya, untuk tiket penyeberangan teman-teman. Jadi nggak usah beli di dalam pelabuhan ya. Jadi ini sepanjang jalan ya ada sekitaran 1 kiloan ini penjual tiket online ya. Pulang dari Bali ke pasar atau ini ada stand ya atau pasar menjual perdik-perdik khas oleh Bali ya. Macam-macam teman-teman ya, aksesoris, baju dan sebagainya. Iya, ada juga yang jual tiket online juga. Ini terakhir ya. Dan di sebelah sana adalah ini terminal lah ya. Oh, bang, dulu terminal di situ. Baik teman-teman, ini adalah tampilan ya dari arah Denpasar ya. Gapura mau menuju ke Pelabuhan Gilimanuk. Kita sudah memasuki area Pelabuhan Gilimanuk. Ada tempat beristirahat juga, ada pak motor lewat mana pak?
lewat sana. Oh. Oke teman-teman, saya salah arah ini. Ya. Ada perubahan arah nih, nggak tahu. Kita harus putar lagi sana teman-teman ya. Putar lagi. Yes, gak apa-apa. Oke. Kita sudah berada di jalur yang benar ya. Ternyata ada perubahan jalur ya teman-teman, nggak tahu karena udah lama nggak ke Bali ya. Udah oke teman-teman ya. Malah asik di sini ya. Ada warung-warung di sini, istirahat. Enak sih. Wah, ada pantainya, ada pemandangan pelabuhan Gilimanuk. Sudah terlihat ini teman-teman ya. Tampak Pulau Jawa dan kapal ferinya sudah ada yang berangkat. Udah kecil ya, kita bayar tiket ya, ini mau bayar tiket dulu. Selamat siang, berapa tiketnya pak? 1.000. Ini adalah situasi di galangan kapal ya, di dek bawah. Penumpang-penumpang sudah mulai masuk. Ini dengan petugas parkirnya. Penumpang yang masuk ya. Di sana. Kita juga menjual asongan ya. Nonton untuk kopi. Baik, kita langsung mencari ya untuk tangga naik. Tangga naik ke atas ya. Ferry, mana? Woi, gurih, gurih. Teman-teman ya. Kita mati ketinggian. Tahu. Pak Tim, berapa? Tahu. Tinggal dari atas ini. Tinggal dari atas. Halo Mister, halo, how are you? Baik, oh pinter bahasa Inggris. Kita koreng bahasa Inggris. Saya bahasa Indonesia. Luar biasa ini bapak ini. Luar biasa. Keren. Ini situasi apa, suasana ruangan ya, kapal ya. Sepi ya, nonton penumpang masih di bawah. Udah gak deh? Sabun. Ujung mana? Oh. Sudah terlihat teman-teman ya, setelah Pulau Jawanya ya. Oke, kita sudah berada di kapal feri, nah kapal feri ya, masih berada di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Suasana penyeberangan
Gilimanu, Pelabuhan Gilimanu Bali. Ya. Jadi untuk hari ini ada ya, apa ini? Ya, pas hari Kamis ya, mungkin nggak ramai ya. Mungkin ramainya mungkin hari Minggu atau pas hari libur. Ini dia 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada lima ini ya. Sandarnya, tempat bersandarnya ya. Ini kendaraan-kendaraan yang mau masuk ke kapal ya. Arah ke Pulau Jawa. Gerbangnya ini berarti termasuk nih, udah ada kapura ini berarti udah Anda berarti memasuki pelabuhan Gilimanu atau Pulau Dewata ya. Ini termasuk ini teman-teman ya, Mas Basirut berada di atas kapal ini ya, tongkang ya. Kalau yang di sananya itu ferry. Tongkang ini biasanya ini kebanyakan untuk angkutan. Oh ya, bukan tongkang ya, ini masih ferinya ya. Yang di sana itu baru tongkang ya. Tongkang ini ya khusus untuk mobil berat aja di sana ya. Truk tangki dan mobil-mobil besar ya. Kalau yang di sini ini untuk mobil-mobil pribadi ya. Atau mobil-mobil truk kecil ya. Nah, ini sana yang buat kapal tongkang mengangkut truk bermuatan tonase yang gede pokoknya di atas mungkin di atas 24 ton nih. Oke, situasi begini di pelabuhan Gilimanu Bali. Ini di tempat ketiganya ya. Ada lima juga tiga ngangkut nih kayaknya. Kalau sepi gini ngantri biasanya, wah, apalagi kalau pas mudik lebaran tuh teman-teman ya, wes pokoknya full wes rapet ngantri, mau masuk ke kapal aja antri. Kali ini udah longgar sekali soalnya jauh dari lebaran. Oke, nampak di sebelah ini ya, ini bus pariwisata teman-teman ya, SMPN 9 ya. Purworejo, ini masuk Jawa ini. Enggak tahu Purworejo mana itu, Jawa Tengah apa mana ini. Ini kayaknya isinya anak-anak sekolah ini ya. Jadi mungkin pas apa ada study tour atau liburan ini. Ini belum, udah masa liburan atau belum sekarang? Nah, di sana itu Pulau Jawa ya teman-teman ya, sudah tampak ya. Karena memang Pulau Bali sama Pulau Jawa itu nggak jauh, dekat ya. Cuman ini ya dibatasi oleh Selat Bali ya. Dan sekarang ini masih ada di Pelabuhan Gilimanu Bali ya. Ya cukup padat juga yang kapal sebelah ini. Dari mobil pribadi, angkutan umum. Para kira selamat kelas. Jangan lupa.
Bali memang untuk bulan-bulan ini enak teman-teman ya, karena cuacanya juga mendukung ya. Enggak, kalau di musim hujan itu ya enggak enak. Ini kan ya memang ada sedikit di pasar kemarin atau di Tabanan ya. Ya ada hujan-hujan sedikit ya. Antrian cukup mengular nih ya, didominasi oleh mobil-mobil build up ya, trailer. Nah ini kapal yang baru datang ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Ini baru datang, mau sandar sana ya. Ini cukup dalam teman-teman ya. Kalau kelihatannya memang ini ya, mungkin ada sekitar 20 meteran ini dalamnya, ini luar biasa ini. Walaupun di pinggir ya, walaupun di pinggir pelabuhan, tapi ini cukup dalam. 20 meteran ini. Bisa kelelep nyemplung. Baru datang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Cukup besar nih kapal tongkangnya. Teman-teman, kita sudah mulai go away. Ya, ini ada titik perpisahan dengan Pulau Dewata. Dadah, Pulau Bali, dadah. Selamat tinggal, sampai ketemu lagi, dadah. Oke teman-teman, kita sudah meninggalkan daratan Bali ya teman-teman ya. Kita sudah mulai berlayar ya. Ini kayak naik kapal Titanic aja nih. Oh, itu ya. Perahu itu pada kapal kecil ya, guys. Ada pak nelayan pakai kapal kecil ya, perahu kecil sampan ya namanya teman-teman ya. Oke, wow, ini sudah mulai nampak nih Pulau Jawa. Kita sudah meninggalkan Pulau Bali ya. Cepat juga ini raunya jalannya. Ini lambangnya kayak ini ya, kayak benar-benar kartun tuh teman-teman, kayak avatar ya, ada lambang panah. Oke, kita Gunung Bali ya, perbukitan di Bali memang di khususnya daerah Jembrana
memang banyak sekali perbukitan ya, gunung-gunung ya. Jadi daratannya tuh rata. Selamat tinggal, sampai ketemu lagi. Dadah. Oke teman-teman, kita sudah meninggalkan daratan Bali ya teman-teman ya. Kita sudah mulai berlayar ya. Ini kayak naik kapal Titanic aja nih.